Halo sahabat teknik, hari ini saya mau membuat siku-siku hulu variasi. Tepatnya membuat sudut 45 derajat dari besi hulu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang kami gunakan hulu 3x3. Pertama kita bikin garis tengah. Dari garis tengah ini ke kanan 3 cm, ke kiri 3 cm. Dari 3 cm ini masing-masing kita bagi 1,5 cm. Yang kami silang ini nanti yang kami potong. Belakangnya juga sama. Intinya muka depan dan muka belakang sama. Setelah proses penggarisan selesai, selanjutnya kita potong. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sudut 45 derajat ini bisa digunakan untuk membuat segitiga dan membuat kerajinan lainnya dari besi. Setelah terbentuk seperti ini, ayo kita las biar lebih mantap. Pertama kita siapkan las. Kemudian kita cocokkan masanya. Kita cetekkan power. Kita atur ampernya di angka 25 aja. Kalau enggak ya 30. Thank you.
Sangin tipisnya ban, tadi kita lasnya ditumpuk. Ini burung ini. Setelah pengelasan selesai, kita gerenda biar kinis-kinis.